Biatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah, menantu Sultan Bolkiah Brunei. Kisah istri dari putra bungsu Sultan Hasanal Bolkiah ini, ia pernah gagal di ajang pemilihan ratu kecantikan, namun akhirnya ia menjadi salah satu menantu kesayangan Kerajaan Brunei. Rabiatul adalah istri dari Pangeran Malik, putra bungsu Sultan Bolkiah. Dayangku Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah, yang dikenal berparas cantik dan cerdas. Ia lahir pada 27 Oktober 1992. Rabiatul adalah anak dari keturunan bangsawan Brunei. Ayahnya Pangeran Haji Bolkiah dan ibunya adalah Pangeran Haja Nur Aisma. Rabiatul adalah anak kedua dari 9 bersaudara. Awangku Abdul Aziz Hafizuddin adalah salah satu kakak laki-lakinya yang bekerja di maskapai Royal Brunei Airlines. Tahun 1997, Rabiatul memulai pendidikan dasarnya di Al-Falah School hingga tahun 2003. Tahun 2005, Rabiatul mengikuti lomba membaca Al-Quran sebagai perwakilan dari sekolahnya. Ia memang aktif di banyak kegiatan keagamaan dan sering mengikuti ajang kompetisi membaca Al-Quran. Tahun 2006, Rabiatul menjabat sebagai ketua prefek di Pangeran Anak Putri Hafiza Surul Bolkiah Religious School Berakas. Tahun 2008, Rabiatul ikut lomba skim tilawah Al-Quran remaja serta ajang kompetisi nasional Sikir Dabai antar sekolah menengah di seluruh Brunei. Rabiatul meraih gelar sebagai pembaca Al-Quran terbaik muslimah atau Best Muslimah Al-Quran Recital. Setelah lulus, ia pun melanjutkan pendidikannya di Rimba Aib Primary School dan Menglight Secondary School serta Rimba Secondary School. Rabiatul sangat menyukai bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Setelah lulus dari sekolahnya, ia bekerja sebagai sistem data analis di sebuah perusahaan ternama, konsultan IT di Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, ia pindah bekerja sebagai IT instruktur di sebuah perusahaan IT. Sebagai wanita yang anggun dan selalu berpikiran positif, Rabiatul juga sangat menyukai musik dan aktif mengikuti banyak olahraga seperti badminton dan squash. Tahun 2013, Rabiatul sempat berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti ajang Miss World Muslimah. April 2015, Rabiatul menikah dengan Pangeran Abdul Malik. Dari pernikahan tersebut, mereka telah mempunyai 3 orang anak, yaitu yang amat mulia Pangeran Anak Mutia Rayatul Bolkiah, lahir pada 2 Maret 2016. Yang amat mulia Pangeran Anak Fatia Rafatul Bolkiah, lahir pada 10 Maret 2018. Dan yang amat mulia Pangeran Anak Khalisha Misbahtul Bolkiah, lahir pada 5 Januari 2020. Setelah menjadi istri seorang pangeran, Rabiatul menerima gelarnya sebagai yang amat mulia Pangeran Anak Istri Pangeran Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah. Rabiatul menjadi